Sayang, halo? Sayang, ya. Kamu bisa kesini nggak? Cepetan, Una jatuh berdarah kakinya. Duh ya Allah, duh ya Allah, duh banyak banget Una. Lalu ini jual aja kenapa? Ya guys, Aluna mau naik sepeda dulu ya guys. Aluna mau naik sepeda kemana? Mau ke sawah. Jalan-jalan. Oke teman-teman, halo semuanya teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya guys ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang bahagia. Hari ini vlog santai aja guys, karena aku sama Aluna lagi mau naik sepeda. Ya Una, Aluna yang naik sepeda, aku naik sepeda motor ini guys. Sepeda motor mini, yang mana sudah kalian lihat videonya itu ya. Itu bagus banget, waktu itu aku ngerjain istri aku guys. Jadi belinya gak bilang istri aku. Buat kalian yang belum nonton, tonton ya, itu juga bagus banget guys. Dan sekarang teman-teman kita akan jalan-jalan santai, ya Una ya, JJS, jalan-jalan sore, jalan-jalan santai. Ayo Una. Oh no. Aluna nggak kuat naik dia guys. Aluna bisa naik sini. Ayo. Guys, karena bensinku habis ya guys ya. Biasanya kalau motor ini cepet habis karena kapasitasnya itu cuma 1 liter. Sekarang kita mau beli bensin ini dulu. Mas, bensin ada. Mas, beli 1 liter ya. 1 liter berapa? 10.000. Di sini 5.000, di sini 5.000. Oke, kita sudah dapat bensinnya guys. Makasih Mas ya. Setelah ini kita akan jalan-jalan ke sawah guys, karena rumahku dekat sawah. Ayo ya, kita akan naik-naik sepeda, kita akan naik-naik motor juga di sawah. Ayo, kita ke sawah. Kalau di sawah itu seger banget guys, hawanya guys. Jadi kayak suasananya tuh di sini juga asik. Una seneng nggak kalau main di sawah? Seneng? Tapi Una mau cobain motor itu dong. Una mau cobain motor ini. Una cobain motor ini, papi cobain sepeda Una. Oke? Oke, ayo. Saling tuker menuker ini guys. Ayo. Tapi ini walaupun sepeda anak kecil teman-teman, ini sepedanya kuat banget guys. Kalau kalian nggak percaya, dulu aku pernah naikin sepedanya Una. Itu waktu kita dulu pernah bikin yang mobil kardus itu ya Una ya. Kita bikin mobil kardus guys. Jadi dalamnya itu sepeda ini guys. Buat kalian yang belum nonton videonya, tonton nanti ya. Ayo. Ayo Una jalan. Una gak bisa. Oh iya. Gimana sekarang kalau misalnya aku ngajarin Aluna buat naik motor ini. Una mau papi ajarin naik ini? Mau? Oke guys, ayo. Sebelum itu pastikan kalian klik dulu tombol like-nya guys. Dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Ayo Una belajar naik motor. A few moments later. Oke teman-teman, karena kita tadi udah beli bensin guys, sekarang kita mau isi dulu bensinnya ya Una ya. Tadi kita udah campurkan ini juga dengan oli guys. Oke, sudah semuanya terisi penuh teman-teman. Udah siap untuk perjalanan jauh. Aluna udah siap untuk belajar naik motor. Aku siap. Mantap guys. Oke guys, sekarang kita mau ngelatih Una buat naik motor dulu. Oke? 2000 years later. Oke guys, Aluna siap? Siap. Siap, yang keras. Siap. Oke. Tapi kalau Aluna ini belum bisa kalau roda 2 guys. Kalau tadi kan sepedanya roda 3. Karena dia belum bisa menjaga keseimbangan gitu. Coba Una, ini Una. Jaga keseimbangan, bisa? Gak bisa. Nanti papi ajarin ya. Gak apa-apa kan dipegangin. Dipegangin sama papi nih. Dipegangin gak apa-apa. Oh gak mau dia guys. Una kakinya benerin Una. Una yang pegang gasnya. Ayo.
katanya tadi mau belajar. Ya udah guys, karena tadi Una katanya mau belajar tapi dia takut buat nyetirnya guys ya, kita nggak akan paksakan. Sekarang kita mau main motor dulu, keliling-keliling sini aja. Ayo Una. Oh, ayo. Ayo pegangan Una. Siap. Banget teman-teman, tapi sayang banget ya kita nggak bisa naik motor mini ini ke jalan raya guys, ke jalan besar gitu, karena nanti kalau ada polisi ditilang guys, karena kan motor ini nggak ada surat-suratnya, terus juga nggak ada lampunya juga, terus juga nggak ada spionnya guys, nggak ada lampu sennya juga, lampu lightingnya gitu nggak ada, jadi pokoknya naik motor ini nggak bisa ke jalan raya besar gitu guys, karena bakal ditilang sama polisi, jadi kita cuma bisa main-main di jalan-jalan kecil aja guys. Oke teman-teman, sekarang kita ke pinggir dulu ya Una ya, karena di sini tanahnya tebel banget guys tuh, jadi bannya susah geraknya, susah jalannya gitu. Oh ya teman-teman, aku heran sama teman-teman semuanya karena banyak sekali yang komen, bang prank Kak Nina lagi, prank Kak Nina lagi, prank istrinya lagi bang. Itu sekarang aku punya ide guys, karena tadi kan aku izinnya itu keluar buat ngajarin Una naik motor ya Una ya, sekarang aku akan ngeprank istri aku guys. Jadi pura-puranya Aluna jatuh dari motor gitu guys. Ya. Nanti kita akan pakai darah palsu. Ya, ya. Nanti kita akan lihat ekspresinya mami kayak gimana ya Una ya. Wah, pasti marah besar dia guys. Oke? Oke, Una. Ayo Una turun dulu yuk. Di sini udah aku siapin teman-teman. Mana dia ya? Ini dia. Ini dia. Ini adalah darah palsu, kalian bisa lihat ya. Blood capsules. Jadi ini adalah kapsul darah gitu teman-teman. Jadi itu cara pakainya gampang banget guys. Tinggal kalian ambil aja. Ini mudah-mudahan masih bagus ya guys ya kualitasnya, karena ini udah kesimpan lama. Biasanya kalau cairan-cairan kayak gini kimia itu kalau kesimpan lama dia akan rusak gitu teman-teman. Tapi kita akan lihat. Tapi aku butuh yang namanya air. Cuy, kamu bawa air cuy. Nah, ini dia guys. Ayo Una. Oke, teman-teman kita akan buka. Ya Una ya. Ah, kayak gini guys. Nah, jadi ini bentuknya seperti serbuk gitu, teman-teman. Jadi sekarang kita akan kasih air. Taruh sini, guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Nih, udah merah-merah dia, guys, kayak darah. Oh no. Tuh, setelah itu baru kita olesin di sini. Ini udah kayak kelihatan kayak darah enggak sih? Ya Una. Kelihatan kayak darah ya Una ya. Nanti Una bisa acting nangis enggak? Coba gini. Gitu. Mami sakit. Oh no. Mami sakit. Kaki Una keluar darah gitu. Kaki Una keluar darah. Gitu. Nah, oke, okay. Gimana? Anak aku udah pinter acting, guys. Kalian bisa. Sayang. Halo? Sayang. Oi. Kamu bisa kesini enggak? Kenapa? Cepetan, Una jatuh berdarah kakinya. Aduh, kamu nih loh. Cepet. Kok bisa sih? Iya, tadi kan naik motor. Cepet. Apa yang harus aku bawa? Bawa ini aja. Betadin. Sama perban boleh, sama tisu kapas. Apa aja lah. Cepet. Cepetan, darahnya banyak banget loh. Iya, aduh. Ya. Langsung dimatiin guys, nggak wah. Kita akan tunggu mami datang ya. A few moments later. Guys, istri aku datang guys. Ayo Una, nangis Una. Duh ya Allah. Duh ya Allah. Duh banyak banget Una. Kenapa itu? Una, duh. Kamu bawa tisu nggak? Bawa, duh itu kenapa dulu? Kenapa bisa kayak dia gitu? Dia jatuh naik motor tadi, ngegas. Ini kelepas ininya. Ya kok bisa? Ya orang dia mau naik sendiri. Ya kan masa kamu lepas, harusnya kamu pegangin dulu ya. Banyak banget darahnya nih Allah. Orang naik sepeda aja dipegangin dulu, kok kamu naik
motor dilepas sih? Karena dia ngegas-ngegas aja. Ngegas-ngegas gimana? Aduh, ini jual aja kenapa? Aduh, ini jual aja kenapa? Oh, yuk ke dokter yuk. Yuk ke dokter aja deh. Banyak ke dokter, banget yuk. Lagi gimana itu? Ke dokter ya. Lu banyak banget darahnya nih, ya Allah, banyak banget. Duh. Ini ya, sama Mio. Kamu kuat sih, Nak. Ini aku gak punya kasa, gak punya perban kamu. Duh. Bilang Una prank gitu, Una. Prank. Guys, beneran ini gak sakit, Una? Guys. Gak sakit, Una. Gak sakit. Ini idenya Una, guys. Idenya Una. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Kameranya aku taruh di sana. Selamat, Anda kena prank. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Kamu berdosa banget, sumpah. Ketawa lagi. Aku gendong kamu jauh-jauh loh dari rumah. Ini memang beneran kelihatan kayak darah asli ya? Iyalah. Orang lain. Yes, akhirnya berhasil, guys. Klik tombol like-nya, subscribe buat temen-temen yang belum subscribe ya. Dadah. Ayo, kabur. Kabur. Aduh.